Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan men-unboxing paket lagi dari Bukalapak. Isinya adalah madu hutan Kalimantan mereknya Golden Plus di Holland. Langsung kita buka. Ini sehari nyampe pakai Ninja Express dan gratis ongkir. Harga madunya ini kemarin saya belinya 500 mili atau setengah kilo atau setengah liter. Harganya Rp40.000. Ini madu asli dari Kalimantan. Ini kemasannya kayak gini. Dapet apa namanya? Kayak dirijen kecil. Bungkusnya cukup rapi dan safety karena dilapisin dengan kardus. Nih, madu Golden diperkaya di pollen dan royal jelly. Madu berkhasiat dengan multi manfaat. Ini kadaluarsanya bulan 3 tahun 2022. Jadi masih sekarang kan tahun 2000. Jadi masih 2 tahun. Manfaatnya ini, madu Golden adalah madu asli yang diambil dari sarang lebah hutan Apis dorsata, lebah liar yang terkenal ganas, agresif, dan mematikan. Diambil secara alami sehingga mendapatkan hasil madu yang berkualitas tinggi. Keunggulan madu Golden diambil dan dikemas secara alami dan tradisional, bebas dari campuran bahan-bahan kimia. Sangat terjaga keaslian dan rasa madu alaminya sehingga cepat dirasakan manfaat dan khasiatnya. Kadar air sangat rendah sekali, di bawah 20% standar internasional madu. Aman dikonsumsi untuk bayi, anak-anak, dewasa, dan orang tua tanpa menimbulkan efek samping. Sangat baik diminum untuk menjaga kesehatan, meningkatkan antibodi, imunitas tubuh, vitalitas, dan antibakteri. Ini madunya nih. Ini dicoba gak? Coba ya. Coba. Kalau kalian beli nanti dapat ini. Ini kertasnya. Ada kandungan-kandungan dan resep ramuan herbal nih. Ini cukup lengkap. Ada depkesnya. Ini nomor Departemen Kesehatan. Ini bisa dicek nanti, dan banyak sekali manfaatnya. Ini ada cukup lengkap lah, nanti bisa dibaca di sini kalau kalian pengen beli madu Golden. Ini setengah liter ya, teksturnya sangat encer kayak. Kita coba ini, apakah ini madu asli atau enggak. Rasanya manis seperti madu pada umumnya. Oke, sekian unboxing kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan video unboxing saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.